Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Yuniastuti. Hari ini kita akan belajar tentang istirahat tidur. Istirahat itu merupakan kondisi di mana tubuh dalam aktivitas yang menurun, tidak ada tekanan emosi, dan bebas dari rasa cemas. Nah, setiap orang itu mempunyai kebiasaan untuk beristirahat macam-macam, dan setiap orang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan untuk memperoleh istirahat. Karena itu, setiap orang pasti punya kebiasaan masing-masing untuk istirahat. Ada yang dengan baca buku, ada yang dengan relaksasi, ada yang dengerin musik, terus ada yang dia ngobrol-ngobrol atau jalan-jalan seperti itu merupakan bagian dari istirahat. Sedangkan untuk tidur itu merupakan bagian siklus dari proses fisiologis yang dimana periode terjaga itu lebih banyak. Nah, siklus bangun dan tidur itu mempengaruhi dan mengatur fungsi fisiologis dan respon perilaku tubuh. Selain itu, pada saat tidur itu keadaan istirahat disertai dengan penurunan tingkat kesadaran dan penurunan respon terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, tidur merupakan proses biologis yang penting untuk kehidupan dan kesehatan yang optimal. Sehingga tidur ini dia juga mempunyai peran penting terhadap fungsi otak dan fisiologis, termasuk dari proses metabolisme tubuh. Fisiologi tidur. Nah, tidur itu sendiri dipengaruhi oleh irama sirkadian atau yang kita sebut dengan sirkadian rhythm. Nah, irama sirkadian ini berlangsung selama 24 jam terhadap pagi dan malam. Nah, sel-sel di sistem saraf pusat yang ada di hipotalamus ini yang berperan terhadap mengatur siklus sirkadian tadi sehingga bisa dia merasakan mengantuk dan terbangun. Nah, selain itu, tidur itu juga dipengaruhi oleh reticular activating system atau RAS yang terletak di batang otak bagian atas yang dia menjaga dari kewaspadaan sehingga dia membantu untuk terjaga. Nah, selain itu, RAS ini dia juga mampu menerima rangsangan terhadap penglihatan, pendengaran, nyeri, sentuhan sehingga saat kita disentuh maka RAS ini yang akan langsung berperan sehingga dia bisa membangunkan kita yang sedang tertidur. Nah, aktivitas dari korteks serebri itu juga bisa menstimulus dari RAS ini. Selain itu, kondisi kegelapan, kemudian saat kita siap-siap untuk tidur itu juga dapat menurunkan stimulasi dari RAS. Nah, kalau stimulasi RAS ini menurun, jadi kita bisa mulai tertidur. Nah, selama waktu ini biasanya kelenjar pineal yang ada di otak itu mulai aktif mengeluarkan hormon melatonin alami, sehingga orang tersebut bisa menurun kewaspadaannya sehingga bisa jatuh tersidur. Nah, tidur itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah non-REM, kemudian yang kedua adalah REM. Non-REM atau yang disebut dengan non-rapid eye movement atau yang sering disebut dengan gelombang lambat itu merupakan sebagian besar dari masa tidur. Jadi selama siklus tidur itu paling banyak itu diisi dengan periode non-REM ini atau non-rapid eye movement ini. Nah, pada saat di non-rapid movement itu juga terdiri dari 4 tahapan. Nanti dia ada posisi yang dia nyenyak, kemudian tahapan dia tidur dalam, kemudian dia ketenangan. Nah, biasanya pada saat kita pada tahap NREM ini, biasanya kita tidak bisa mengingat mimpi yang terjadi. Berbeda dengan REM atau rapid eye movement, ini satu kali dalam satu kali siklus itu ditandai dengan pergerakan mata. Jadi bola mata, matanya itu bergerak dengan cepat meskipun dia sedang kondisi tidur. Nah, ini munculnya secara periodik atau 25% dari seluruh masa tidur. Jadi kalau kita tidur selama 7 jam, itu 25%-nya merupakan tipe REM ini. Nah, biasanya kalau di tahap REM ini kita masih bisa mengingat mimpi. Kemudian otak juga lebih aktif sehingga metabolisme otak ini meningkat sampai 20%. Nah, tahap ini biasanya akan berulang setiap 90 menit dan berlangsung selama 30 menit setiap siklus tidurnya. Jadi, selama tidur itu kita bisa mengalami beberapa siklus tidur dan satu kali siklus tidur itu terdiri dari NREM 4 tahap dan REM ini tadi. Nah, ini adalah
dari tidur atau tahapan tidur. Saat kita di awal tidur itu kita akan masuk ke tahap NREM stage 1 atau tahap 1. Nanti kemudian akan lanjut ke NREM stage 2, kemudian lanjut ke NREM stage 3 dan NREM stage 4. Nah, nanti akan kembali ke NREM stage 3 lagi, kemudian akan kembali ke NREM stage 2, baru masuk lagi ke NREM ke REM. Nah, biasanya dalam satu kali durasi tidur itu siklusnya bisa 70 sampai 90 menit untuk satu kali siklus tidur. Nah, kalau kita tidur selama 9 jam itu kita bisa dapat 4 sampai 5 siklus tidur. Nah, pada tahap NREM ini, nah itu biasanya tidurnya kita mulai tenang, kemudian kita sudah ada penurunan tonus otot, pembuluh darah perifer, fungsi vegetatif tubuhnya semuanya mengalami penurunan. Kemudian juga metabolisme basalnya juga berkurang, kemudian otot-ototnya juga sudah mengalami relaksasi dan tidak ada lagi tekanan di intrakranial. Nah, di tahap NREM pertama ini nanti kita akan mulai tidur sangat ringan, tapi masih mudah dibangunkan. Jadi kita masih posisinya cari posisi nih yang paling nyaman yang mana gitu. Nah, ini biasanya berlangsung hanya beberapa menit saja. Nanti kalau sudah masuk ke NREM 2 itu sudah mulai tidur ringan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari penurunan fungsi tubuh dan relaksasi ototnya sudah tidak ada lagi, sehingga dia ada pergerakan mata serta suhu tubuhnya dia sudah mulai menurun. Nah, pada tidur tahap ini biasanya ini masih bisa dibangunkan dan biasanya berlangsung selama 10 sampai 50 menit. Nah, tahap NREM step 2 ini, NREM 2 ini biasanya berlangsung paling banyak yaitu sekitar 40 sampai 50% dari total tidur itu tadi. Nah, kalau tahap ketiga itu atau NREM stage 3 itu biasanya detak jantung, pernafasan itu sudah mulai semakin melambat dan sudah mulai digantikan oleh sistem parasimpatif dan dia tidurnya sudah mulai semakin nyenyak. Jadi otaknya relax dan biasanya sudah mulai susah dibangunkan oleh stimulus sensori. Jadi kalau cuma dibangun-bangunin, hehe bangun, itu biasanya enggak bangun. Nah, kalau yang tahap 4 ini atau yang sering disebut dengan delta sleep, ini adalah tidur yang paling nyenyak. Nah, di detail C ini detak jantung dan pernafasan itu menurun 20-30% dibandingkan dia kalau kondisi saat bangun. Nah, tubuhnya itu kondisinya sangat rileks, jarang bergerak, dan selama tahap ini biasanya pergerakan matanya juga melambat, jadi tidak ada pergerakan matanya. Tuh, kita lanjut ya. Nah, ini adalah normal jumlah tidur atau durasi tidur dari tahapan usia, karena usia itu juga tidur itu juga dipengaruhi oleh usia. Yang pertama adalah neonatus atau bayi baru lahir. Jadi neonatus atau bayi baru lahir sampai usia 3 bulan itu rata-rata bisa tidur 16 jam selama 1 hari. Dan biasanya dia selama tidur ini sampai di minggu-minggu pertama itu dia lebih sering tertidur dibanding terjaga. Nah, siklus tidurnya itu biasanya 40 sampai 50 menit disertai dengan terbangun. Nah, biasanya di tahap neonatus ini juga dia masih belum bisa diadaptasi terhadap perubahan sirkadian, sehingga biasanya bayi baru lahir itu kalau malam juga masih sering begadang. Nah, hampir 50%-nya itu adalah tidur REM kalau udah bayi neonatus. Kemudian yang kedua itu adalah infant atau bayi. Nah, itu dari usia 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini biasanya dia sudah mulai beradaptasi, jadi dia malam itu sudah mulai bisa tertidur dibandingkan kalau dia neonatus. Rata-rata tidurnya itu 8 sampai 10 jam di malam. Jadi kalau di total sama siang itu bisa sampai 15 jam. Nah, ini biasanya siklus tidurnya itu REM itu sudah menurun jadi 30%. Oke, nah lanjut kita ke tahap toddler. Toddler itu yaitu sampai usia 2 tahun ini biasanya dia kalau malam itu masih sering terbangun dan dia biasanya susah agak mulai tidur, siangnya juga agak mulai terganggu. Nah, rata-rata tidurnya itu juga bisa 12 jam. 12 jam untuk rata-rata jumlah tidurnya. Nah, biasanya nanti kalau sudah usia 3 tahun biasanya juga dia sudah mulai agak susah untuk tidur siang, kecuali kalau dia mulai punya kebiasaan rutin tidur siang, maka dia akan tetap tidur siang.
Nah, kita lanjut ke preschool atau tahap usia prasekolah. Nah, di tahap usia prasekolah ini tahap REM-nya sudah mulai berkurang lagi. Kalau tadi yang di infant tadi dia 30%, nah kalau sudah preschool itu sudah menurun sampai 20%. Nah, biasanya rata-rata tidurnya itu sampai 12 jam. Jadi sudah mulai berkurang jumlah tidurnya karena dia sudah mulai aktivitas. Nah, ini biasanya kalau malam juga dia biasanya masih sering terbangun, bisa karena ngompol atau dia karena tiba-tiba menangis, atau biasanya juga ada yang juga yang dia tidur sambil mengigau. Nah, kalau yang selanjutnya adalah tahap usia sekolah. Nah, di tahap usia sekolah ini biasanya tergantung dari bagaimana dia durasi sekolahnya. Kalau yang dia usianya 6 tahun itu biasanya dia tidur bisa rata-rata 11 sampai 12 jam masih sama. Tapi kalau yang dia udah mulai usia 11 tahun ke atas itu tidurnya sudah mulai berkurang 9 sampai 10 jam. Nah, untuk yang selanjutnya adalah adolescent atau dewasa remaja. Nah, itu biasanya tidurnya itu remaja itu sudah mulai berkurang. Jadi dia sudah mulai 7 jam untuk tidur malamnya. Nah, selain itu juga terkadang aktivitas atau pekerjaan tugas-tugas itu juga dapat mempengaruhi bagi jumlah tidurnya dia. Jadi itu juga bisa mempengaruhi jumlah tidurnya. Kalau misalnya remaja itu aktivitasnya banyak, kemudian dia sampai begadang, maka jumlah tidurnya juga akan durasi tidurnya berkurang. Seperti itu. Nah, ini dewasa awal itu jumlah tidurnya itu sudah semakin berkurang. Jadi dia rata-rata tidurnya itu 6 sampai 8 setengah jam untuk tidur malamnya. Nah, ini untuk REM-nya itu juga masih berkurang. 20% dari tidurnya itu adalah REM. Jadi sebagian besar tidurnya itu adalah tidur 20%-nya itu REM. Nah, biasanya kalau yang dewasa ini selain karena tadi dia usianya yang bertambah juga dipengaruhi dengan gaya hidupnya. Kalau dia banyak tekanan, stres, banyak pekerjaan, nah itu juga bisa berpengaruh terhadap durasi tidurnya. Hampir sama dengan yang middle adult ini. Nah, middle adult ini dia lebih sering mengalami insomnia, biasanya karena tekanan stres pekerjaan seperti itu. Itu biasanya juga meningkat, menurun, jadi bisa mempengaruhi proses tidurnya. Nah, untuk yang terakhir adalah lansia. Nah, lansia ini yang paling sering mengalami gangguan tidur karena di lansia itu dia sudah mulai ada kesulitan untuk meningkatkan jumlah tidurnya karena dia biasanya lebih sering terganggu karena ada sudah mulai penurunan sinkronisasi dari circadian sistemnya tadi. Jadi biasanya dia jam 3 sudah mulai bangun seperti itu, atau jam 2 sudah terbangun terus nggak bisa kembali tidur lagi. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tidur. Jadi selain dipengaruhi oleh usia, tidur itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan obat. Ya, ada beberapa obat yang dia dapat mempengaruhi tidur. Salah satunya adalah diuretik. Diuretik itu adalah biasanya diberikan pada pasien dengan edem. Nah, dia untuk menghilangkan cairan yang ada di dalam tubuh. Kalau dia mendapatkan diuretik, maka dia akan sering buang air kecil. Nah, sehingga tidurnya akan terganggu. Selain itu, dengan pemberian antikonvulsan, kan dia akan menekan sistem saraf pusatnya sehingga dia bisa lebih rileks sehingga lebih banyak tertidurnya. Nah, selain itu juga lifestyle atau gaya hidup. Contohnya kalau misalnya dia pekerja shift. Nah, kalau dia yang bekerja shift, maka dia akan perubahan irama sirkadiannya. Karena apa? Karena dia malam terbiasa terjaga, terus siangnya jadi dipakai untuk istirahat. Kemudian nyeri, yang jelas ya, kalau kita nyeri biasanya kita akan terganggu juga sehingga kita tidak bisa tidur. Nah, selanjutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini salah satu peran perawat nanti saat di rumah sakit adalah mengatur lingkungan yang nyaman untuk pasien. Karena apa? Karena tiap orang itu lingkungan tidurnya beda-beda. Ada yang dia butuh lampu, ada yang dia tidurnya harus tanpa lampu sama sekali, atau ada yang dia kalau tidur harus benar-benar sunyi, sunyi, senyap, nggak ada suara seperti itu. Atau ada yang misalnya asal ketemu tempat tidur langsung bisa tidur. Nah, itu berbeda-beda tiap orang. Maka saat ketemu pasien kita juga harus mengkaji salah satu lingkungan ini. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Jadi kalau kita punya motivasi yang tinggi untuk begadang, maka kita bisa begadang. Contohnya nih, kalau kalian mau nonton bola itu kan begadang sampai jam 2, jam 3 dibila-bila, atau mau ujian. Mau ujian belajarnya begadang, atau ngerjain tugas itu sampai begadang. Nah, itu bisa dimengerti oleh motivasi tadi. Kemudian emosional dan stres. Nah, kalau kita kondisi yang stres emosional itu biasanya juga
akan berpengaruh terhadap tidurnya. Jadi biasanya dia perubahan pada tahap REM-nya, sehingga dia pada saat dia terbangun itu badannya masih terasa capek. Kenapa? Karena tadi proses fungsi dari fisiologisnya tadi terganggu. Oke, nah kita lanjut untuk instrumen untuk mengukur tidur. Nah, untuk mengukur tidur itu sebenarnya ada banyak instrumen kuesioner ya. Ini hanya beberapa saja. Salah satunya adalah PSQ atau Pittsburgh Sleep Quality Index. Nah, itu untuk mengukur kualitas tidur. Nah, ini bisa dipakai pada dewasa, remaja. Tapi kalau anak-anak itu masih tidak bisa. Nah, kalau PSQS itu adalah Postpartum Sleep Questionnaire Score. Nah, ini juga mengukur kualitas tidur tapi pada postpartum saja, khusus untuk postpartum. Kemudian sleep diary itu adalah untuk melihat diary tidurnya dia. Jadi dia dilihat, kalau polisomnografi juga dia dilihat, diukur nanti dengan alat tidurnya seperti apa. Nah, kalau elektromiogram ini juga seperti alatnya, nanti hasil ukurnya hampir sama seperti EKG, jadi dia seperti garis-garis. Nah, kalau elektrosensogram ini untuk melihat bagaimana pergerakan elektrik dengan otot selebelnya. Kemudian kalau yang elektrookular ini untuk melihat pergerakan ini, untuk mengukur gerakan matanya. Jadi pada saat tidur itu bagaimana pergerakan matanya. Nah, kalau tadi yang elektromiogram itu adalah untuk mengukur bagaimana tonus-tonus ototnya pada saat dia tertidur. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke klasifikasi dari gangguan tidur menurut American Academy of Sleep Medicine. Jadi, klasifikasi dari gangguan tidur itu terdiri dari 5. Ada insomnia, kemudian sleep related breathing disorder, jadi yang berhubungan dengan gangguan pernafasan, kemudian central disorder hypersomnolence, kemudian circadian rhythm yang gangguan pada circadian sistemnya, kemudian parasomnia sama sleep related movement disorder. Jadi yang dia ada pergerakan saat tidurnya. Oke, nah kita bahas yang pertama, insomnia. Nah, insomnia ini merupakan gangguan tidur yang dimana individu kesulitan dalam tidur atau tidak dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Nah, insomnia ini dapat terjadi sekali pada satu malam, atau yang kronik itu dia terjadi selama beberapa malam. Jadi berlangsungnya bisa lama lebih dari 1 bulan. Nah, insomnia kronik ini bisa disebabkan karena medis atau karena perilaku dengan masalah psikiatrik. Jadi kalau dia ada masalah gangguan psikiatrik, makanya kenapa ada pasien-pasien gangguan jiwa itu biasanya dia tetap bisa begadang ya, nggak tidur seperti itu. Kemudian ketidakmampuan mendapatkan tidur yang adekuat, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tidur yang hanya sebentar atau susah tidur tadi, itu juga menyebabkan tadi insomnia tadi. Nah, insomnia ini terbagi menjadi 3, ada insomnia inisial, insomnia intermittent, sama insomnia terminal. Kalau insomnia inisial ini adalah kesulitan untuk memulai tidur, jadi dia memulai untuk tertidur itu mengalami kesulitan. Nah, kalau insomnia intermittent ini adalah kesulitan untuk tetap tertidur karena sering terjaga. Jadi dia sudah tidur terus terbangun lagi seperti itu. Habis itu terus nanti baru balik tidur lagi. Jadi biasanya di pertengahan dia terbangun. Kalau insomnia terminal ini adalah bangunnya terlalu dini terus nggak bisa balik tidur lagi. Jadi misalnya dia udah tidur jam 8 terus jam 12 kebangun. Nah, setelah jam 12 nggak bisa tidur lagi. Nah, itu disebut insomnia terminal. Nah, selanjutnya adalah sleep related breathing disorder. Nah, ini adalah gangguan yang dicirikan dengan kurangnya aliran udara melalui hidung dan mulut selama periode 10 detik atau lebih pada saat tidur. Nah, ini pada sleep related disorder ini biasanya pernafasannya itu dapat terhenti, jadi dia nggak bernafas selama beberapa detik pada saat kondisi tidur. Nah, sleep related breathing disorder ini biasanya disebabkan karena pembesaran tonsil, jadi karena tonsil yang besar kan jadi menutup, atau karena dia kebiasaan mendengkur itu, atau yang lidahnya yang jatuh ke belakang, nah itu kan bisa menutup jalan nafasnya seperti itu. Nah, terdapat 3 jenis sleep apnea, atau yang periode tidurnya itu adalah central sleep apnea, upper airway obstruction, jadi adalah apa adanya sumbatan jalan nafas di jalur jalan nafas yang bagian atas. Dan ada yang gabungan antara sleep apnea dan tadi sumbatan di jalan nafas bunyi atas AD. Nah, dikatakan sleep apnea tidur patologis kalau pasien itu mengalami episode apneanya itu 5 kali dalam 1 jam. Jadi kalau dalam 1 jam itu dia mengalami periode sleep apneanya tadi lebih dari 5 kali, maka itu bisa disebut dengan sudah masuk patologis. Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah narkolepsi. Nah, narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Nah, gangguan ini sering disebut juga dengan serangan tidur atau sleep attack. Nah, ini penyebab pastinya sampai sekarang sih masih belum diketahui. Nah, masih diduga karena dia gangguan genetik. Nah, biasanya karena rasa malas, kebiasaan sok mabuk, kemudian gangguan pada sistem saraf sentralnya. Ini biasanya contohnya dapat tidur dalam keadaan berdiri, jadi pas berdiri tidur atau pas mengendarain motor tiba-tiba tertidur. Nah, itu disebut dengan narkolepsi. Jadi dia pada saat kondisi yang harusnya dia sadar itu dia tiba-tiba tertidur. Nah, lanjut gangguan tidur selanjutnya adalah circadian rhythm sleep wake disorder atau terganggu jadwal tidur. Nah, ini pasiennya tidak dapat tidur dan bangun pada waktu yang dikehendaki. Jadi walaupun jumlah atau durasi tidurnya itu sama, jadi gangguan tidurnya ini berhubungan sama perubahan irama sirkadian tadi. Contohnya tadi pada pekerja shift malam. Jadi kalau dia sudah shift malam kan irama sirkadiannya jadi berubah seperti itu. Atau yang dia jet lag misalnya kan ada perubahan jam sehingga itu tadi dia jadi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan waktu tadi sehingga irama sirkadiannya terganggu. Oke. Kita lanjut, selanjutnya adalah parosmia atau kumpulan dari penyakit yang dapat mengganggu pola tidur seperti berjalan dalam tidur, naik teror, mengigau. Ini banyak terjadi ini pada anak-anak ya. Biasanya kalau anak-anak itu sering terganggu atau bruxism atau otot rahangnya mengerang atau mimpi buruk. Nah, ini biasanya parosmia ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Biasanya kan kalau anak-anak suka ngigau kalau tidur atau ada yang suka tidur sambil giginya bergerak. Seperti itu bias juga termasuk dengan parasomnia tadi. Oke, kita lanjut. Gangguan selanjutnya adalah sleep related movement disorder. Jadi, kalau sleep related movement disorder ini adalah terdapat gerakan-gerakan kecil sederhana di bagian eksterminatnya pada saat tidur. Jadi, gerakan ini tidak dilakukan secara sadar. Jadi, tidak secara sadar. Nah, ini biasanya berlangsung selama 0, setengah sampai 5 detik atau kurang berulang. Kalau berulang itu biasanya 20 sampai 60 detik atau mungkin bisa berlangsung terus-menerus menit atau jam. Nah, biasanya sleep related movement disorder ini terjadi pada saat dia fase NREM atau saat onset tidurnya atau saat onset tidur sehingga menyebabkan gangguan tidur koneknya itu terputus. Nah, biasanya disebabkan karena ada perubahan pada ada luka di pusat kontrol di batang otaknya tadi. Seperti itu. Nah, biasanya itu terjadi pada orang dengan gangguan ginjal kronik atau pada gangguan dengan neuropati seperti itu atau yang dengan Parkinson. Ini contohnya adalah restless leg syndrome. Jadi kakinya itu bisa bergerak pada saat tidur, tapi nggak sadar. Nah, selanjutnya adalah deprivasi tidur. Nah, deprivasi tidur adalah masalah yang dihadapi banyak pasien karena tadi insomnia. Jadi kalau insomnia yang berlama-lama itu bisa menyebabkan deprivasi tidur atau kurang tidur. Nah, itu penyebabnya mencakup dari penyakit bisa karena demam, sulit nafas atau karena nyeri, stres emosional, obat-obatan, kemudian gangguan lingkungan karena geragaman dari waktu tidur tadi sama tadi yang perubahan dengan waktu kerjanya tadi. Jadi kalau deprivasi tidur itu dari akibat dari insomnia tadi. Jadi kalau sudah insomnia lama itu bisa menyebabkan terjadinya deprivasi tidur. Jadi ada penurunan kualitas dan kuantitas tidur serta tidak ada konsisten dalam waktu tidurnya. Nah, jadi pada saat jika tidur itu dia akan mengalami gangguan atau terputus-putus. Jadi urutan siklus tidurnya tadi bisa mengalami perubahan tadi karena terjadinya deprivasi tidur yang kumulatif tadi. Oke, sekarang tadi kita sudah bahas tentang gangguan tidur. Nah, sekarang kita bahas lagi lanjut tentang manfaat dari tidur tadi. Nah, tidur itu tidur dan istirahat itu mempunyai manfaat yang banyak banget bagi tubuh. Salah satunya adalah untuk istirahat dari proses biologi tubuh tadi. Nah, selama dia dalam tahap tidur tadi, terhadap REM dari tidur tadi, tubuh akan mengeluarkan hormon pertumbuhan atau human growth hormone tadi untuk memperbaiki atau merepair untuk sel-sel epitel yang ada di dalam tubuh. Kemudian tadi terjadi juga ada protein sintesis atau pengeluaran protein tadi untuk meregenerasi jaringan-jaringan serta kulit, kemudian tulang, bone marrow, kemudian mukosa gastrik sama terjadi di saat otak itu mengalami istirahat dan tidur tadi. Nah,
Selain itu, dengan tidur itu juga bisa mengurai kelelahan, stabilisasi perasaan, kemudian memperlancar peredaran darah di otak karena tadi ada fase istirahat tadi ya. Nah, pada saat tidur ini biasanya sirkulasi darah di otak meningkat sehingga dia bisa memperlancar peredaran darah. Kemudian tadi meningkatkan sintesis protein, kemudian menjaga sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan memori serta konsentrasi dalam belajar. Jadi kalau orang kurang tidur, makanya kenapa dia biasanya konsentrasinya juga menurun. Selain itu juga meningkatkan kesehatan dan pemulihan tubuh setelah sakit. Kenapa? Karena pada saat sakit kita membutuhkan energi lebih banyak. Nah, kalau kita kurang istirahat, kalau kita beraktivitas otomatis kita juga akan membutuhkan energi kan? Makanya pada saat sakit itu lebih banyak lebih dikurangi aktivitasnya atau lebih meningkatkan istirahatnya sehingga energinya tadi bisa fokus untuk proses penyembuhan tadi sehingga proses penyembuhannya bisa berjalan lebih cepat. Nah, ini nanti yang bisa kita lakukan selama di rumah sakit. Ini salah satu contoh jurnal itu dengan stabilkan lingkungan di malam hari. Jadi contohnya dengan lampu tadi, karena kan setiap pasien beda-beda ya. Jadi bisa mengurangi lampu atau mengurangi penggunaan alarm atau juga stabilkan lingkungan malam misalnya dengan mengatur jadwal pemberian obat. Jadi jangan sampai kita ngasih obatnya pas pasiennya lagi pulas-pulasnya tidur, kita bangun, Pak, ini mau ngasih obat gitu kan, kasihan pasiennya. Maka kita harus mengatur proses pemberian obat itu diusahakan jangan pada saat siklus tidur tadi. Jadi mungkin di awal sama pas dini hari, pagi hari seperti itu. Kemudian mengurangi percakapan antara staf. Kenapa? Karena kalau di dinas kan kita harus jaga nih. Jadi kalau kita ngobrol, nah, suara kita kan juga bisa mengganggu pasiennya tadi kan, jadi pasiennya nggak bisa istirahat. Terus selain itu kita juga bisa mengajarkan relaksasi untuk pasiennya. Jadi relaksasi itu ada banyak, ada pijat itu ada relaksasi 5 jari, jadi dengan relaksasi sambil memijat kelima jarinya, kemudian pakai terapi musik, kemudian pakai progressive muscle relaxation atau PMR, ini sudah banyak penelitiannya, bisa dipakai untuk meningkatkan tidur tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengkajian. Yang harus kita kaji pasien adalah sleep history atau riwayat tidurnya. Kemudian sistem klinisnya, jadi gejala klinisnya seperti apa, sama penyimpangan tidur yang terjadi. Bagaimana penyimpangan tidur yang terjadi saat ini yang dia rasakan itu apa saja sih penyimpangannya, seperti itu. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, kalau riwayat tidur itu yang harus kita kaji, yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas tidur itu berapa jumlah tidur dia. Jadi saat ini selama dia dirawat di rumah sakit, misalnya berapa jumlah tidurnya, sama nggak sama jumlah tidur dia sebelumnya. Jadi kita juga harus membandingkan, karena setiap orang punya, walaupun tadi kita bahas di atas adalah kebutuhan tidur tiap berdasarkan usia, tapi setiap orang juga biasanya punya durasi tidur beda-beda. Ada yang biasanya terbiasa tidur jam 9 terus jam 2 sudah bangun, atau yang dia tidurnya sampai 8 jam, 10 jam, itu kan juga ada. Maka kita bandingkan dengan kondisi saat sakit dan kondisi saat sehat. Kemudian kita kaji dengan kualitas tidurnya. Jadi kualitas tidur itu adalah dilihat bagaimana dia setelah bangun. Jadi setelah dia tidur, bangun tidur, tubuhnya apa yang dia rasakan? Apakah dia merasa seger atau dia bangun tidur malah tambah lemas, seperti itu. Itu termasuk dari kualitas tidur. Jadi tidurnya tadi jadi nggak berkualitas karena setelah istirahat tidur dia tetap malah mengalami kelelahan tadi. Kemudian setelahnya adalah kebiasaan sebelum ataupun saat tidur, itu juga harus kita kaji untuk meningkat. Jadi kalau pasiennya mengalami gangguan tidur atau dia mengalami perubahan tidur, kita juga harus mengkaji bagaimana kebiasaan dia sebelum tidur atau pas dia mau tidur itu bagaimana kebiasaannya, terutama untuk pasien dengan anak-anak. Mungkin biasanya kalau dia di rumah biasanya dibacain buku dulu. Nah, itu kita harus edukasi dengan keluarga. Jadi kita harus melibatkan keluarga juga. Kemudian lingkungan seperti yang tadi kita bahas di atas ya, bagaimana lingkungan yang cocok untuk dia saat dia tidur. Kemudian obat yang dikonsumsi dia, ada mengkonsumsi obat enggak untuk tidur, atau misalnya dia terbiasa minum obat untuk tidur, bantu tidurnya seperti itu. Atau misalnya dengan siapa pasien tidur. Jadi kita harus, karena ada beberapa orang yang biasanya tidur nggak bisa kalau sendiri kan ada, tapi kalau kalian kan karena sudah kos jadi sudah terbiasa tidur sendiri ya, sudah nggak jet lag untuk ditinggal orang tua karena jauh dari orang tua kan, sudah nggak homesick lagi kan itu. Nah, terus kemudian perasaan pasien mengenai tidurnya. Jadi kita juga harus mengkaji bagaimana perasaan dia terhadap tidurnya dia merasa puas nggak dengan tidur dia.
Kemudian dikaji juga dengan kesulitan tidur, apakah dia mengalami kesulitan untuk memulai tidur sama perubahan pola tidur dia. Jadi ada nggak perubahan pola tidur seperti kalian nih dulu waktu SMA biasanya tidurnya jam berapa, terus sekarang begitu kuliah, apalagi sekarang ya di keperawatan kan banyak tugas. Nah, itu ada perubahan pola tidur nggak seperti itu? Nah, itu juga harus dikaji juga. Oke. Nah, selanjutnya kita tentang gejala klinis. Jadi kalau tadi sudah riwayat kesehatan, kita ke gejala klinisnya. Jadi gejala klinis ada perasaan lelah enggak, ada gelisah enggak, ada emosi enggak, kemudian apatis, jadi dia sombong enggak, nyambung atau dia cuma diem saja gitu. Terus kita lihat juga ada kehitaman enggak, biasanya di bawah mata kan kalau ada kantong mata itu kan biasanya ada tanda-tanda. Apalagi kalau kalian habis lembur mau ujian skill lab itu kan atau mau MCQ, nah itu pasti di bawahnya wis hitam-hitam semua. Kemudian kalau pak matanya bengkak atau konjungtivanya merah, nah, biasanya kalau ngantuk kan matanya sudah ngantuk tapi dipaksa terjaga itu biasanya konjungtivanya jadi merah. Kemudian perhatian atau tidak fokus atau sakit kepala. Jadi karena tadi salah satu efeknya kalau kita kurang tidur kan bisa penurunan konsentrasi. Jadi kalau perhatiannya tidak fokus itu juga bisa tanda dia kurang tidur. Oke, lanjut ke penyemangat tidur. Jadi penyemangat tidur yang sering terjadi, ada nggak perubahan tingkah laku dia yang berpengaruh terhadap tidurnya dia? Kemudian ada nggak meningkatnya kegelisahan? Jadi dia sekarang dia tambah gelisah atau gangguan persepsi? Ada nggak dia merasa persepsinya dia berubah atau halusinasi? Misalnya dia merasa melihat atau merasa mendengar. Kemudian bingung atau disorientasi waktu tempat, tapi kalau ini nggak ada yang disorientasi waktu tempat ya, mungkin nggak ada kan, karena PJJ terus jadi bingung, stres kan nggak ada. Kemudian gangguan koordinasi atau bicara rancu, tidak sesuai dan intonasinya tidak teratur, itu biasanya yang sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan saja yang nanti bisa kalian gunakan saat kaji ke pasien. Jadi contohnya berapa lama waktu untuk tidur di malam hari. Jadi kita harus melihat berapa lama dia tidurnya di malam hari. Terus dia apakah sering terbangun? Kalau iya, misalnya berapa kali terbangunnya di malam hari tadi? Kemudian jika ada terbangun pada malam hari, jadi kalau dia tadi kan terbangun malam hari, nah dia bisa balik tidur lagi nggak? Karena tadi nanti akan berkaitan dengan insomnia tadi, jenis insomnia tadi juga. Kemudian apakah Anda merasa tidur atau istirahatnya itu cukup di pagi hari? Jadi pas dia setelah tidur bangun itu gimana pagi harinya, kerasa masih ngantuk atau kerasa sudah seger? Kemudian apakah Anda mempunyai cukup energi untuk melaksanakan tugas sepanjang hari? Jadi tadi setelah dia bangun tidur dia merasa seger badannya, full energi lagi, atau malah bangun tidur malah lemas gitu. Nah biasanya kan masih ada yang sering gitu kan, kalau misalnya bangun tidur badannya lemas, nah itu bisa dilihat berarti ada perubahan kualitas tidurnya, jadi tidurnya itu nggak kualitas. Kemudian apakah Anda mengantuk atau tidur selama di kelas? Nah, biasanya kan ada kan kalau kuliah itu yang di belakang-belakang atau yang di tengah kadang juga suka ketiduran ya itu. Nah ini bisa tadi kita kaji bagaimana dia, apakah dia ada perubahan tadi. Ini contoh-contoh pertanyaan saja, kalimatnya nggak harus plak-plak ini, jadi nanti bisa dimodifikasi. Ini hanya contoh saja. Nah, ini adalah tadi pemeriksaan penunjang tadi yang biasa digunakan untuk melihat gangguan tidur tadi. Jadi kalau dia ada gangguan tidur yang lama, biasanya sudah mulai kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan elektroencephalograph, itu untuk mengukur aktivitas listrik dalam korteks cerebral tadi. Kenapa? Karena tadi korteks cerebral tadi kan berpengaruh terhadap irama sirkadian tadi. Jadi untuk melihat ada perubahan nggak aktivitas listrik yang ada di korteks cerebralnya. Ya, kalau yang EMG itu terkait dengan tonus ototnya, kalau elektrookulogram itu melihat dari pergerakan matanya. Oke. Nah, ini adalah diagnosa keperawatan. Nah, kalau kan kemarin diajarkan dengan dua ya, ada yang dengan nanda sama dengan STKI. Nah, kalau di nanda itu ada insomnia, deprivasi tidur, kesiapan meningkatkan tidur, sama gangguan pola tidur. Jadi ada 4 diagnosa kalau kita menggunakan nanda. Tapi kalau kita menggunakan SDKI, nah di SDKI itu untuk diagnosa istirahat tidur itu ada 2 saja, yaitu kesiapan meningkatkan tidur sama gangguan pola tidur. Jadi kalau nah ini tadi untuk diagnosa ini ya, jadi ada 4 ini. Nah cuma nanti di rumah sakit
sekarang kita sudah mulai pakai SDKI tadi, sehingga nanti yang akan sering kita pakai biasanya adalah yang kesiapan meningkatkan tidur sama gangguan pola tidur. Jadi kalau gangguan pola tidur itu adalah dia ada gangguan pada kualitas dan kuantitas tidurnya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu bisa misalnya terkait dengan lingkungan, atau dia ada gangguan di lingkungan, misalnya dia tidurnya sekarang jadi lampunya terang seperti itu kan, jadi dia nggak bisa tidur. Nah, biasanya kondisi klinisnya itu kalau gangguan pola tidur itu bisa pada yang dia dengan nyeri, atau dia dengan hamil, atau dia yang dia postpartum itu kan ada perubahan tidur karena dia tiap malam harus nyusuin bayinya seperti itu, maka dia akan ada perubahan pola tidurnya. Nah, kalau kesiapan meningkatkan tidur ini adalah berhentinya kesadaran relatif secara periodik yang berlangsung alami untuk meningkatkan gaya hidup. Nah, kalau kesiapan peningkatan tidur ini biasanya sering kita angkat itu pada kondisi misalnya nyeri kronis atau pada kondisi kehamilan itu juga, karena pada ibu hamil itu biasanya ada perubahan tidur juga biasanya. Jadi kalau pas di periode akhir itu dia sering terbangun, atau di periode awal-awal itu juga dia sering terbangun karena uterusnya sudah mulai mendesak kandung kemih, jadi dia sering terbangun untuk buang air kecil tadi, atau yang dia untuk pemulihan pasca partum. Nah, untuk selanjutnya untuk luarannya kita pakai untuk yang SLKI sama Siki ya, karena kemarin kita pakainya itu. Jadi untuk SLKI-nya yang akan kita pakai nanti, kita akan bahas yang gangguan pola tidur dulu. Jadi untuk gangguan pola tidur gangguan pola tidur ini luaran utamanya ada pola tidur. Jadi nanti setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam misalnya, tidur membaik. Jadi pola tidur membaik. Jadi di sini adalah dituliskan luaran utamanya sama dituliskan membaiknya, itu adalah tadi ekspektasinya. Jadi ekspektasinya itu pola tidurnya mau seperti apa? Kan pola tidurnya maunya membaik karena dia ada gangguan pola tidur. Dengan kriteria hasil. Nah, kriteria hasilnya ini kalau yang kita lihat di buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia kan ada angka-angkanya. Nah, kalau angka-angkanya itu yang biasanya digunakan untuk rumah sakit-rumah sakit yang dia sudah computerized. Jadi kita dia sudah memulai computerized dengan standar angka tadi, sehingga kita bisa menggunakan angka-angka. Nah, untuk kalian karena nanti di rumah sakit yang tempat praktek juga atau saat ini juga kita belum menggunakan computerized untuk standar itunya, maka kita smartnya langsung dituliskan. Jadi misalnya kalau di SLK itu dituliskan dia keluhan sulit tidurnya dari menurun sampai dari baik dari tinggi menjadi meningkat menjadi menurun seperti itu. Jadi, nah, kalau di sini yang kita tuliskan karena luaran itu kan harus smart. Jadi spesifik, measurable, achievable, time. Jadi harus bisa diukur, harus yang mengukur siapapun hasilnya kan sama, maka kita tuliskannya seperti ini saja. Jadi tidak ada keluhan sulit tidur. Jadi setelah 3x24 jam atau setelah 3 hari kita kasih intervensi, nanti pasiennya sudah nggak ada lagi nih keluhan sulit tidur, tidak ada lagi keluhan sering terjaga di malam hari, kemudian mengatakan istirahatnya cukup, sama tidak ada keluhan perubahan pola tidur. Jadi ini adalah kriteria hasil yang akan dicapai untuk tadi gangguan pola tidurnya. Jadi gangguan pola tidurnya itu masalahnya bisa teratasi kalau keempat tujuannya ini bisa tercapai. Nah, untuk diagnosa selanjutnya adalah kesiapan peningkatan tidur. Nah, untuk diagnosa kesiapan peningkatan tidur ini luaran utamanya adalah pola tidur juga. Kalau pola tidur sama-sama di atas ya, jadi ibu nggak tuliskan lagi karena sama dengan yang di atas. Kemudian kalau luaran tambahnya itu adalah motivasi. Nah, kalau yang untuk bawah ini contohnya ibu ngambil kasusnya adalah kesiapan peningkatan tidur pada ibu postpartum yang untuk diagnosa peningkatan tidur ini. Jadi kasusnya contoh kasusnya adalah pada ibu postpartum. Jadi masalah yang muncul adalah kesiapan peningkatan tidur tadi. Jadi dia mau meningkatkan tidurnya dia. Luaran utama adalah pola tidur, sama luaran tambahnya adalah ibu menambahkan motivasi. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, motivasinya meningkat. Jadi motivasi adalah labelnya, kemudian meningkat itu adalah ekspektasinya. Dengan kriteria hasil, oh, dia memiliki upaya menyusun rencana tindakan. Jadi kalau ibu postpartum kan
dia harus sering terbangun di malam hari, maka dia harus membuat rencana nih, gimana caranya walaupun dia sering terbangun di malam hari, tapi dia tetap tidurnya itu cukup seperti itu. Jadi ibu postpartum itu kalau dia kan dia tetap harus menyusui kan, nggak mungkin kan malamnya terus dia tidur bayinya nggak disusuin kan, nggak mungkin. Jadi maka dia harus menyusun strategi rencana tadi. Maka di sini adalah salah satunya adalah memiliki upaya untuk menyusun rencana tindakan untuk mengatasi tadi tidurnya tadi. Kemudian memiliki upaya mencari dukungan sesuai kebutuhan. Nah, karena dia sering terbangun di malam hari misalnya, dia kan juga butuh istirahat juga, maka dia butuh dukungan dari keluarga misalnya. Kemudian mencari sumber sesuai kebutuhan. Nah, sumber ini bisa sumber informasi atau bisa sumber bantuan dana tadi. Nah, ini yang bisa dicapai di kriteria dimasukkan dalam kriteria hasil untuk diagnosa kesiapan peningkatan tidur. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke nursing intervensi. Nah, nursing intervensi di sini saya juga menggunakan SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, untuk yang di sini yang ibu masukkan adalah untuk gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Contohnya adalah pencahayaan. Nah, ini biasanya yang sering terjadi pada pasien. Nah, untuk intervensi yang saya ambil adalah intervensi utamanya adalah dukungan tidur. Jadi untuk label dukungan tidur ini tindakan yang dilakukan adalah identifikasi pola aktivitas yang tidur, identifikasi bagaimana faktor pengganggu tidur, kemudian modifikasi lingkungan. Jadi tadi dikajikan tadi di awal kita sudah mengkaji juga bagaimana pencahayaan dia lingkungannya harusnya dia seperti apa. Maka kita juga harus modifikasi juga lingkungan yang nyaman buat pasien seperti apa. Kemudian sesuaikan jadwal pemberian obat tadi, karena tadi dia lagi pulus-pulus dibangunin nyuntik kan, jadi pasiennya terbangun. Kemudian menjelaskan pada pasien tentang pentingnya tidur yang cukup saat sakit. Nah, ini juga harus kita tekankan bahwa pasien itu juga butuh tidur, tidak hanya ke pasien juga tapi ke keluarga tadi. Jadi keluarga juga harus tahu. Jadi misal ada anggota keluarga yang mau datang menengok itu juga dikasih tahu kapan kira-kira waktu yang tepat dia untuk datang. Kemudian mengajarkan relaksasi untuk meningkatkan tidur. Nah, relaksasi kan tadi ada banyak, di atas tadi sempat kita bahas ada relaksasi dengan musik, ada dengan progresif masker relaksasi, ada dengan relaksasi 5 jari. Nah, itu juga bisa digunakan atau nanti bisa dipakai untuk penelitian kalian bisa. Nah, untuk selanjutnya saya menambahkan intervensi pendukung, karena tadi terkait dengan hambatan lingkungan, maka lingkungannya juga harus diatasi. Maka saya mengambil intervensi pendukung adalah manajemen lingkungan. Jadi identifikasi keamanan dan kenyamanan lingkungan, bagaimana nih kita lihat lingkungan untuk pasien ini sudah aman, sudah nyaman atau belum. Nah, itu kita harus kaji. Kemudian atur suhu lingkungan yang sesuai. Jadi sesuai nggak suhunya nih pasiennya, dia kepanasan atau dia kedinginan kan juga harus kita sesuaikan. Kemudian hindari paparan langsung dengan cahaya yang tidak perlu, karena tadi kalau di ini kan contohnya tadi pasiennya terganggu dengan pencahayaan, maka kita harus menghindari paparan langsung terhadap cahaya tadi sehingga pasiennya bisa istirahat maksimal. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Nah, sebenarnya kan tidur ini sebenarnya dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan ya, salah satunya contohnya di Ar-Rum ini yang dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa malam itu ya buat istirahat gitu loh. Kalau siang itu untuk kerja beraktivitas, maka dikurangi begadangnya. Jadi belajar manajemen waktu supaya tidurnya tidak terganggu. Oke, nah itu saja yang bisa ibu sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.